udah Pak Ji ya, saya mau pamit dulu. Saya mau makan. Ya udah jalan sono. Gua lapar terus sakit mah. Ah, Pak Ji. Kok bayaran segini? Kurang nih. Kok kurang sih, Pak Ji? Kan pas saya bayar setengah. Kopi 4.000. Lu bayar 2.000. Kurang. Siapa ngasih diskon sama lu? Pak Ji lupa, kan tadi saya bikin sendiri. Itu kemauan lu, ngapain lu yang kerjain bikin kopi sendiri? Kan itu ada seperti apa, Haji? Lu kan bisa tungguin gua. Kelamaan, keburu saya molor. Udah saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang lu ya. Bang Opik. Sendirian aja nih. Iya nih, makan dong kok. Iya bang. Nasinya banyak ya? Lauknya apa bang? Lauknya kuah sayur sama tempe. Ngirit banget sih bang, tuh. Bukan ngirit Mayanti, diet. Kalau lagi diet mah mesti nasinya gak banyak. Fadil! Fadil kalah, ya. Gantian! Kenapa sih kak? Umi mana? Iya memang. Oh. Kasih ya Pak. Akhirnya kita sampai juga. Ya iya, kan kita udah turun Mbak. Kalau misalnya kita belum turun angkot, berarti belum sampai. Iya Mbak Denok. Ya masuk yuk. Sepada. Permisi. Aku si pengki, si musisi jalanan. Aku bernyanyi, menghibur semua orang. Lu ngapain di sini? Percuma, nggak bakal gua kasih duit. Kagak usah dikasih duit, kasih nasi, sayur, sama daging ayam, beres. Agak, enak di lu dong. Yaudah kalau gitu, gua mau pesan aja deh. Mau makan pakai apa? Samain aja sama Bang Opik, sayur sama tempe, nasinya yang banyak ya. Jadi gimana Pak? Tadi udah lihat mobilnya kan? Puas dong. Puas. Jadi saya lihat sampai puas gitu mobilnya. Bagus Pak. Emang harus teliti kalau mau beli mobil second. Terus kapan pembayarannya Pak? Hah? Bayaran apa? Lah Bapak kan tadi udah puas lihat mobilnya, tinggal bayar dong ya Pak ya. Justru karena saya teliti. Itu ternyata banyak minusnya. Jadi gimana, Pak? Ya saya nggak jadi beli. Emang minusnya apa aja, Pak? Banyak. Cat belakangnya udah mulai ngelupas. Bannya pada botak. AC-nya juga kurang dingin. Kurang diservis kayaknya nih. Dan olinya belum diganti. Oh, gini aja deh, Pak. Gimana kalau semua kekurangannya itu saya rapiin dulu? Yang penting sekarang Bapak beli dulu. Bayar, terus saya rapiin. Ide bagus itu. Tapi sayangnya tahunnya ketuaan. Saya nggak jadi beli dah. Nih bajunya bagus-bagus kan? Iya bagus-bagus Mbak Skar. Siapa dulu dong pedagangnya Sekar gitu loh. Tapi maaf ya saya nggak jadi beli. Ini saya nggak salah dengar apa? Enggak. Maaf ya Mbak Skar. Abis baju-baju kamu banyak cacatnya. Hei Mbak Siti, kan saya udah bilang kalau ini itu baju bekas sisa ekspor. Ya masalah. Rezekmu udah pasti, makanya saya jual murah. Ya, saya kan nggak tahu. Kamu cuma bilangnya baju bermerek yang gagal ekspor aja. Udah jauh-jauh lagi saya bawa kesini, ah. Iya, maaf. Abis gimana? Saya nggak suka kalau ada cacatnya gini. Ya udah, kalau gitu saya bikin minum ya. Terima kasih loh Bu Indri udah menggunakan jasa asuransi kami. Makasih juga ya Mbak Yuli udah mau nawarin biar kesehatan saya tercover. Iya Bu, jangan sampai sakit ya Bu Indri. Iya Mbak, Bu jaga-jaga aja. Siapa tahu soal kenapa-napa biar nggak bingung lagi. Iya sih Bu, tapi ya jangan sampai kenapa-napa ya. Amin.
Ya udah kalau gitu Yuli pamit dulu ya Bu. Sehat terus ya Bu Indri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Ngki, lo tau gak? Kalau udah mulai berumur kayak gini nih, suka banyak yang nyangkut di gigi. Nah, kalau itu sih tergantung perawatan giginya Bang Opi. Lagian makan sampai tempe, ngilip dari mana? Lo kagak pernah baca internet sih. Internet zaman sekarang banyak kan beritanya hoax. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada makan. Jon, mau makan? Iya, tuh Bang Eko. Tadi lu lagi diet enggak? Enggak, kenapa gitu? Soalnya kalau lagi diet, makan cuma nama kuah sayur sama tempe. Ki, lo berasa enggak kita lagi diomongin? Berasa sih Bang. Sampai tanggung, saya lagi makan. Udah ya, cabut aja ya. Tanggung Bang. Mau banjir, belum habis. Kagak enak nih diomongin, malu gua. Ya, cabut ya. Kenapa, Bang? Diet. Pi, Bang Opik sama Bang Pengki udah selesai? Udah bayar? Aduh, yes, giliran aku. Aku udahan mainnya, aku juga. Ya, aku udahan sih, baru mau nyusul. Aku juga mau pulang deh. Main sendiri aja. Kita pulang ya, Rat. Sebentar, apa tunggu, Im? Eh, Rumot. Udah sore ini, lebih sore. Nah, biasanya lebih sore dikit. Terserah lu dah ya. Lu mau mancing-mancing aja. Gua mau pulang. Gua udah dapet ini kan buat makan termalem. Kalau lu pulang, jangan lupa lu beli nasi di tempat si Eko. Ya elah, Rat. Lu takut banget ya, gua mintain nasi. Namanya juga dia payung sebelum hujan, Im. Masih belum benar toh, Pak? Belum, Bu. Yalah, Pak. Pak, Boyo daripada capek benerin seharian, seharian enggak benar-benar, Boyo beli baru aja. Beli baru itu mahal, mending Bapak capek seharian. Ngeluarin uang banyak itu kalau uangnya ada, Pak. Lah memangnya Bapak ada uang banyak? Ya enggak ada, makanya Bapak benerin sendiri. Ya sebentar lagi juga bisa kok. Bener itu, Pak. Bisa. Ya mudah-mudahan. Habis diputusin sama Neng Novita.